Assalamualaikum semua. Anda bersama saya, Encik Anwar ataupun Encik Ahoy, okey? Kali ini, saya akan membincangkan topik bagaimana cara untuk bermain bass. Alright? Tapi sebelum kita pergi kepada topik yang akan dibincangkan, anda seharusnya layak untuk mengenali siapa saya. Okey, nampak macam poyo kan? Tapi sebenarnya relax je, santai-santai je. Okey, nama sebenar saya ialah Encik Anwar bin Borhan. Ataupun nama stage saya, orang panggil saya Encik Ahoy, Abang Ahoy. Ada yang panggil Tuan pun ada kadang-kadang. Okey, saya sekarang ni berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu berada di Tanjung Malim. Okey, position saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris adalah sebagai ahli muzik. So, ahli muzik, ini adalah alat yang saya main dan alat inilah yang menjadi sumber pendapatan saya hampir selama 20 tahun. Okey? Pengalaman. Kalau kita nak cerita pengalaman, saya berkhidmat di sini hampir 20 tahun. Saya mengajar, saya bermain. Saya mengajar. So, dulu saya dekat Fakulti Muzik Seni Persembahan. Sekarang saya kat Pusat Kebudayaan. So, kerja saya adalah melibatkan diri dalam persembahan muzik dan juga apa saja yang mengenai bidang seni, okay. So, saya juga terlibat dalam industri hiburan tanah air. So, saya pernah terlibat dalam program-program TV seperti Musical Lawak Superstar, Anugerah Nasyid dan banyak lagi lah. Kalau nak cerita, benda itu panjang sebab masa tak apa nak cukup. So, untuk seterusnya, hari ini saya akan ditemani oleh seorang pelajar saya yang saya sangat kagum dengan permainan drum dia. Nanti saya akan kenalkan dia untuk next segment. So, untuk segmen pertama ini, saya rasa cukuplah untuk saya berceloteh hanya sampai di sini. Terima kasih. Tunggu untuk segmen seterusnya. Thank you.
Okay, bertemu kita lagi dalam konten yang kedua. Okay, so hari ini sebelum saya teruskan kepada konten yang seterusnya, saya tidak berseorangan. Hari ini saya ditemani oleh seorang pemain drum yang saya rasa bakatnya agak besar. Beliau adalah seorang pelajar yang telah belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam major drum selama 2 tahun. Setakat ni diorang beliau baru ambil diploma. So mungkin kita doakan akan sambung kepada peringkat seterusnya. Saya rasa dengan segala hormatnya dan rasa berbangga hati, saya memperkenalkan saudara Eric Prince. Okay? Baru-baru ni beliau dan band beliau telah dinobatkan sebagai juara di Anugerah Lagu Indie Tanah Air. Tahniah. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasalah konten yang nak saya bualkan pada hari ini tidaklah berat, dan ia juga adalah konten yang selalu diguna pakai oleh setiap pemain bass untuk kerjaya, especially orang yang macam saya lah. So konten kali ini saya akan menceritakan tentang groove ataupun groove ni luas. Okay, so saya akan menceritakan groove yang selalu saya gunakan ketika saya bekerja. Lagu-lagu yang saya mainkan, saya selalu main tradisional, saya selalu main pop, saya selalu main Latin, saya selalu main rock. So lagu-lagu yang groove-groove yang selalu saya mainkan ketika saya bekerja. Okay, so kita pergi groove yang pertama, iaitu kita try pada groove pop. Okay, groove pop ni sebenarnya agak susah kalau kita tak berbincang atau kita tak dapat untuk lock groove kita dengan drummer. So jadi hari ini saya cuba mainkan groove pop menerusi lagu yang akan saya sampaikan. Minta maaf lah kalau saya nyanyi tu tak apa-apa nak sedar sebab saya bukan penyanyi. So saya cuba dalam sampaikan melalui lagu Belayan Jiwa. So jadi kita tengoklah apa yang akan jadi pada lagu ini. Okay, Eric, are you ready? Alright. Kan double. So saya rasa anda boleh dengar dan anda boleh dapat. Agak mudah, tapi kalau tak betul, mungkin kalau kita tak betul berbincang dengan drama, mungkin dia akan nampak messy. Okey. Itu dalam groove pop. Saya ceritakan untuk satu lagu saja. Okey, next kita pergi pada groove Latin. Latin ada banyak, tapi yang common kita main adalah contoh seperti bossa, samba, salsa. Okey, itu yang common orang main lah. Kalau nak paling-paling jauh pun, saya rasa jarang lah dekat Malaysia ni yang akan main agak advance. So untuk kerja, konteks kerja, itu yang kita selalu main. Okay, kita pergi pada groove yang pertama, iaitu kita try pada groove Latin, iaitu groove bossa.
Okay, so saya harap saudara atau sesiapa saja yang menonton, cuba perhatikan betul-betul perbezaan di antara tiga-tiga groove ini. Okay, terimalah. Itu the simple, basic bosa. So, saya rasa tak ada masalah kot. Sebab kadang-kadang ada yang cuba main lagu lagu biasa dibosakan. So, begitulah pattern dia. So, kita boleh nampak dia punya groove. Simple. Okay, saya rasa tak susah mana pun. Kalau anda fokus, saya rasa anda boleh dapat. Okay, next kita go pada yang selalu juga orang main dan saya pun selalu main. Kadang-kadang ada orang minta lagu ni ditukar pada pattern ni, pada pattern ni. So, kita tukar pada Latin selalu. Kadang kita tukar pada samba. Okay, samba berbeza sikit pada bossa tadi. Okay, mari kita saksikan. Tak dapat, nanti reverse tengok balik. Reverse tengok balik. Okay, itulah salsa. So, itulah samba. So, saya rasa itu pattern yang paling paling mudah yang kita boleh lock dengan drum. Okay, seterusnya kita pergi kepada groove yang seterusnya. Itu salsa. Salsa pun adalah salah satu groove yang common kita dalam konteks kerja saya yang selalu saya mainkan. Okay. Terimalah. Okay, tadi yang last tadi kita nampak itulah salsa. So, salsa juga adalah muzik yang berasal daripada Latin. Okay, so kalau saudara-saudara boleh tengok ataupun pelajar-pelajar boleh tengok, terdapat tiga perbezaan yang ketara
yang saya mainkan ada antara bossa, salsa dan samba. So anda boleh find out benda itu, okay? So seterusnya kita pergi pada groove tradisional, okay? Okay, groove tradisional ni saya tekankan sebab dalam konteks kerja saya, memang saya banyak gunakan groove ini untuk persembahan-persembahan, especially persembahan-persembahan tradisional Melayu lah. Kalau nak ikutkan, kalau pada asalnya yang asli memang tak ada pun bass, tapi kita contemkan, kita modernkan, kita letakkan bass sebagai salah satu alat yang boleh bermain bersama instrumen tradisional lain. Okay, so kita cuba try groove yang pertama adalah groove asli. Okay, kita try, saya nak nyanyi lagu ni pun saya tak pandai. Cuba kita dengar lagu Tari Tualang 3. Kalau boleh siapa yang nyanyi, yang boleh kita nyanyi bersama eh. So kita start dengan intro, key of C. Okay, 1. Menyusun tari, alat tari, sembah diberi. Cergas, tangkas, ala sayang, gerak dan geri. Menjunjung tinggi, amboi tinggi, seni sejati. Pusaka okay, sedikit cuplikan. Okay, kerananya cuplikan. Itu adalah groove asli. Groove asli yang normally banyak yang saya mainkan ketika adalah istiadat-istiadat, convocation, wedding-wedding. So, groove tradisional ini sangat penting untuk kita ambil tahu as a bass player. Okay? Okay, so seterusnya kita try pada groove inang. Okay, saya ambil dalam lagu Dia Datang. Okay, kalau siapa tahu lagu ini, mungkin boleh humming ataupun nyanyi bersama. Eh? Okay. 1, 2, 3. Okay, Dia Datang. Kalau kita perhatikan, lagu itu berentak inang. Tapi kadang-kadang banyak orang buat tukar-tukar rentak. Tapi normally, yang aslinya adalah berentak inang. Kalau tak silap saya lah. Okay, mudah je inang. Tapi kalau inang ni, kalau kita lajukan ataupun kita main, dia boleh jadi dangdut. Dia boleh jadi dangdut yang kadang-kadang ada orang buat dangdut koplo. So, macam-macam. Tapi basicnya kalau kita laju kan, okey, itu inang. Okey, seterusnya kita pergi kepada joget. Okey, joget. Pattern joget atau groove joget ini sangat diminati oleh kaki-kaki joget lambak lah, especially-nya. So joget ni sangat groove. Saya suka joget sebab secara tak langsung dia akan buat kita berjoget bersama. Okay, so kita try
Okey, Eric, silakan. Okay, joget. Kalau kita tengok joget, groove dia banyak berunsurkan triplet. Okay, boleh kita. Okay, so joget. Joget adalah salah satu groove yang sering diminta kalau dalam konteks kerja saya, sebab lagi satu dia adalah lagu tradisional Melayu dan bagi saya dia sangat sangat enjoy bila kita bermain. Okay, so hari ini saya ceritakan satu lagi groove yang selalu kita main dalam tradisional, zapin. So hari ini saya tak kupas banyak, saya kupas 4 sahaja groove, iaitu asli dah, inang dah, joget dah. So kita pergi pada zapin. Zapin ni dia agak groove, dia agak kalau nak kata, kalau saya kadang-kadang dia macam funk pun ada. Okey, kita cuba dengarkan dan cuba anda analisis sendiri. 1 2 Okey, itu adalah contoh groove zapin yang selalu kita dengar dan selalu kita main. Kalau salah, maafkan saya lah. Tapi selalu yang groove zapin ni, dia enjoy. Dia ada sedikit feel funk ataupun orang kata dia macam catchy. Ya. So, dia boleh... So kalau kita nak letakkan sikit unsur-unsur slap kat situ pun boleh, tapi tak manis sebab dia adalah lagu tradisional. Tapi kalau nak diimprovise, kalau nak dimodernkan, bagi saya tak salah. Okey, untuk groove tradisional, Latin dan pop, saya rasa settle untuk konten kali ini sebab ini adalah groove-groove yang sering saya mainkan dalam konteks kerja saya. Okay, so kita berhenti berehat dulu. Kita akan sambung pada next content ataupun next segment. Stay tuned, jangan ke mana-mana. Okay? Thank you.
Kita jumpa lagi dalam segmen yang terakhir. Tiba, segmen yang terakhir. Kejap je kan? Okey, kali ni saya nak menceritakan tentang technical, playing technical. Playing technical ni kalau seperti mana yang kalau bass player dia faham, technical ni dia ada banyak. Tapping ada, slapping ada, macam-macam. Tapi yang selalu saya gunakan dalam konteks kerja saya adalah slapping lah. Kadang-kadang ada lagu yang memerlukan permainan bass yang disepak-sepak tu kan, yang awak tengok selalu tu. As a bass player, kalau tak tahu banyak pun, at least tahu sikit pun tak apa, untuk jadikan dia aksesori dalam permainan. Okay, so hari ni saya akan tunjukkan slapping yang saya suka dan dia agak perkasif, sebab dia berbunyi begini. Okay, so kita cuba anda semua dengar. Okay, alright. Okay, anda saksikan tadi, sebentar tadi kan, macam mana technical playing. So, itu salah satu technical playing yang kita panggil slapping. Okay, so kalau anda perasan tadi, saya bermain dengan, cuba bermain dengan drama saya. Dengan, kalau kita perasan dia, 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and chika chika paka chika 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 paka chika 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 paka chika 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 paka. So kita bermain dengan 16 beat. Betul Eric? Yes. Okay, so kalau saya nak ceritakan tekniknya adalah, so hari ini saya share lah, sebab saya sangat suka dengan teknik bermain slap yang sebegini, sebab dia sangat perkasif. So kalau kita tengok tadi saya main, saya suka
praktikkan benda ini sebab dia sangat perkasih. Kadang-kadang saya letakkan diri saya sebagai percussionist ataupun drummer. So kita boleh lihat banyak rhythm yang boleh kita mainkan kat situ. Contoh. Itu semua adalah technical playing. So, saya rasa kalau as a bass player, kena tahu at least sedikit lah tentang slapping sebab dia adalah tools ataupun accessories dalam permainan kita. So, untuk segmen kali ini, saya rasa tak ada apa yang lagi untuk saya sharekan. Mungkin ada kesempatan saya akan sharekan lagi untuk video-video yang akan datang. Tapi sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah. Yang pertama sekali adalah kepada saya punya orang panggil cikgu ataupun influence saya. Yang pertama, kalau dalam negara ataupun lokal, saya amat berterima kasih kepada Brother Norman Abdullah kerana beliau saya boleh bermain seperti mana yang anda lihat sebentar tadi. Tak adalah bagus tapi alhamdulillah dah boleh buat kerja. Seterusnya kepada Encik Zailan bin Razak, kepada Sir Fly, Allah Abang Kelly dan ramai lagi kalau nak ikutkan. Tapi antara nama-nama mereka ini, saya sempat bersama mereka untuk mendapatkan input dalam permainan. So, saya mendoakan kesejahteraan kepada mereka semua agar mereka semua selamat. Okay? Dan juga ribuan terima kasih saya kepada majikan saya, Pusat Kebudayaan dan juga UPSI. Serta rakan-rakan yang membantu dalam menjayakan program ini ataupun video ini. Okay? Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada the best drummer yang saya pernah ada untuk dalam kategori pelajar. Saya rasa dia sangat berbakat. Saudara Eric Sprints. Okay? Okay. Saya rasa di akhir kata, saya sarankan sesiapa sahaja pelajar ataupun sesiapa sahaja yang ingin mendalami ilmu ataupun permainan bass, belajarlah bersungguh-sungguh. Kerana kita lihat, macam mana kita lihat orang main bass tak seperti mana macam mana orang itu bermain. Maksud saya, kadang-kadang kita lihat senang, tapi untuk menjadikan ia senang seperti mana yang dimainkan, tak semudah apa yang kita sangkakan. Okay? Saya harap anda semua faham apa yang saya cakap tadi. Okay? So, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Mungkin ada, insyaAllah ada masa kita berjumpa dalam lain video ataupun input. So, jumpa lagi.